Assalamualaikum dan hello guys. Korang mencari meja camping yang multifunction dan multipurpose. Perlu korang beli. Aku rasa berbaloi untuk korang tengok video aku ni sampai habis. Sebelum apa-apa, korang jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku. Dan kalau korang rasa video aku ni berbaloi dan bermanfaat, korang boleh share video aku ni ataupun channel aku ni dekat camper-camper di luar sana. Sebab aku akan kasi review dan share camping site yang ada di Malaysia. Untuk meja camping, aku pada asalnya aku survey dan aku cari-cari-cari sampailah aku ternampak satu gambar ni yang menunjukkan ada satu meja dan boleh letak tempat masak. So, step pada tu, itu mestilah boleh lipat ringan, berwarna beige, boleh letak tempat masak, boleh cabut-cabut. So dia multifunction lah. And then aku survey-survey, lepas tu sampailah aku terjumpa satu produk ni, iaitu Naturehide IGT Folding Table. Bermulanya aku ingat dia just meja je and then boleh letak tempat masak. Then aku cari lagi dalam, rupanya dia boleh juga letak tempat barbecue dan tempat barang-barang masak, tools-tools untuk memasak. So, itulah kriteria yang aku cari. Bila meja ni sampai, and then aku try buka, first impression aku adalah sudah aku boleh pasang tanpa instruction. So nak katanya mudah lah. Lepas tu bila aku dah pasang-pasang, mudah satu hal. Lepas tu bila aku angkat, ringan. Nampak rupa ni, sebab dia rupa dia macam besi, tapi sebenarnya dia aluminium je. So aku macam impressed sebab dia boleh, dia ringan, dia kukuh, sangat kukuh. So kalau korang tak berat-berat pun, korang tak risau lah. Korang memang tak risau, memang takkan patah punya. Kalau budak-budak lompat atas ni, aku rasa tak patah. And dia claim dia tampung seberat 10 kg. Okay, jom kita tengok detailing produk ni. Detailing meja ni dengan lebih terperinci. Nama dia adalah Naturehide IGT Folding Table. Jenama Naturehide lah. Berat dia semua sekali, tidak termasuk beg, adalah 3.6 kg. Ni dia punya permukaan. Kalau korang tengok, rupa dia macam kayu, tapi dia adalah aluminium alloy. Kalau korang guna ni dan korang basuh, memang tak ada hal. Tertumpas sos ke, korang just basuh je, bilas je, memang tak rosak. Dan ni dia punya tiang. Macam tu je cara buka dia. Macam tu je. Okey, tu cara tutup. Ni dia punya tepi, bahagian tepi ni. Ni memang bagi penutup dia, hujung sekali. Ni adalah dia punya support. Dia punya support untuk kaki. Ni bag dia. Bag dia ni agak memang tahan lasak. Kalau korang pernah pakai barang Naturehide, korang tahulah kualiti kain Naturehide ni macam mana. Memang confident, tak rosak. Okay, so ni aku tunjuk cara. Okay, ni aku nak tunjuk cara pasang. Ni bag dia. Thank you.
pasar. Macam saya cakap tadi, berat dia total adalah 3.6 kg. Dan ketinggian dia adalah 40 cm, darab 40 cm, darab 88 cm. Ketinggian dia adalah ketinggian pada lutut. Tuan-tuan tengok, ini lutut aku. So kat sini aku nak tunjuk juga beberapa barang yang boleh digabungkan sekali dengan meja ni, which is Nature Hike stove, Nature Hike punya storage dengan Nature Hike barbecue grill lah. So ni aku tunjuk. So mudah je cara dia. Kita cabut je, cabut je, tolak je, cabut senang. And then ambil ni, korang just letak je, settle. So second, korang boleh letak barbecue. Barbecue ni sebenarnya ada dua saiz, tapi sebab habis stok yang kecil, terpaksa beli yang besar. So ini yang besar. Done. And then last kali, storage. Storage ni senang juga, bantu pasang je. Then siap. Then korang boleh duduk sini sambil masak barang semua depan ni. Sini korang masak. Okay, sekarang aku tunjuk cara kemas meja lecet bagi tu folding table ni. Okay, dia folding table. So yep, aku punya meja idaman memang Nature Hike ni dah berjaya full feel. Dia ada 3-in-1 multifunction. Aku boleh minimalkan aku punya space dengan meja ni. Yalah, satu meja ada tempat masak, ada barbecue grill, ada tempat letak barang. So dari segi prosnya, aku memang tak ada komplain sangat. Cumanya agak harga dia je agak pricey bagi aku. Tapi sebenarnya ni dah option yang murah. Ada option lagi mahal, aku sebenarnya nak ambil satu tu. Tapi yang tu 800 lebih. Yang ni 400 lebih, which is half the price for the same function. So alright, meja ni pros dia adalah kukuh, stabil dan senang nak pasang. Jikon sajalah harga itu sahaja. Okay guys, setakat ini je lah aku punya review kali ini. Kalau ada apa-apa kekurangan, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe dan share kepada campus-campus kat luar sana, supaya semua orang dapat benefit daripada video ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis.